Kopaja P20 jurusan Senen Lebak Bulus dirusak massa di Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Kamis siang 18 September. Aksi ini dipicu angkutan umum itu yang menabrak pengendara motor B3316BAK. Massa juga mengamankan sopir yang dianggap berupaya kabur usai tabrakan. Lo bisa diam, lo tadi bisa berhenti, kamu berhenti lo. Berontak-berontak aja. Apa lo gak berhenti lo? Sutio, Poskota TV melaporkan dari Jakarta.